Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Ainal Zaha. Okay, korang semua apa khabar? Sihat ke? Saya harap korang yang tengah tengok video saya ni sihat-sihat walafiat. Amin. Okay, sekarang ni saya dekat IOI Puchong. Dan hari ni hari Senin. Biasanya yalah, sini kan orang kerja kan. Tapi kita orang kerja bukan ikut office. Kita kerja ikut waktu solat. So, waktu macam ni kita orang keluar sekejap nak beli barang. Beli barang rumah. Semalam Alhamdulillah dah dapat kunci rumah. So sebelum nak masuk rumah tu, kita kena pasang langsir. Sebab rumah tu memang betul kosong. Semua kosong kan. Kita nak cari batang langsir tu. Apa tahu nama dia. So jom kita tengok. Dah langsir tu dah tak ada dah. Sebelum ni kita orang pernah beli langsir dekat dalam ni tau. Lepas tu dah tak ada dah. Macam dah pindah ke, dah tutup ke. Dulu kedai langsir kat sini tau. Pindah kot, dah tutup. Oh ya, lupa hari ni hari perasmian merentas negeri. Tahniah. Tiba tahniah. Okay, kita dah nak masuk kat dalam Homes Harmony. Ya, sebelum tu kena scan. Sekarang ni kan kena scan. Okay dah. Macam mana nak pegang anak ni? Sebelah pegang kamera, sebelah pegang handphone. Kita nak pergi kat tepi sebelah tu dah siap. Tengok ada kain langsir kat sini. Cantik-cantik. Kita sekarang tengah survey harga dulu. Kalau okey, kita on. Oh, dah tutup lah kedai yang tu. Sebelum COVID lagi dah tutup. Kalau demais lah. Demais atau lah. Saya tak tutup lah. Aku demais. Oh, demais ada? Ah, kedai tu dah 2 tahun guys. Dah tutup. Cantik. Dia punya cadar ada. Kita kan beli kat sini hari tu. Dulu? Ha, tak ingat? Tak ingat lah. Kita beli cadar apa entah. Saya ingat beli ni je, apa? Langsir je. Langsir sana. Kita pernah masuk sini beli. Yalah, dengan awak lah. Beli apa? Cadar je. Lupa yang kita pernah masuk kedai ni. Budak ni suka berjalan. Dia bergerak sana, gerak sini. Tangan pun suka capai. Yang sifat tu jangan harap-harap. Okey. Bukan. Adik. Tak terpasang lah. Pasang sendiri lah. RM900 lah. Kenapa mahal sangat? Ini mahal. Tak apa mahal. Yeah. Ini tengah ni tak sama kualiti. Oh. Masih lagi survey harga. Kalau macam ni, 300 lebih kali 2. Sengsan. Kali 2. Tak apa. 690. Kofor nak pakai ni? Nak try boleh tu. Sekejap fikir. Ini fikir dulu lah. Ngampang latang lah. Kalau you mau ini pelakit, kalau patah pun sekali boleh. Sekarang ni pakai hook ke nak pakai apa? Kita banyak hook. Itulah masalah. Dah okay lah, jom lah. Kita sambil dulu lah. Jom. Thank you. Bye-bye. Lain kita langsung tarap. Ni atas MK. Okay. Syifa, kam. Sekarang ni dekat kedai kasut pula. Singgah kejap. Itulah. Kita fokus nak pergi kedai langsir sekali. Nampak kasut pula. Saya nak minum dulu jap. Haus. Nampak cermin stop kejap. Nampak cermin stop sekejap. Skateboard. Ni apa? Skateboard. Nak apa? Tadi try skateboard. Come on. Dah. Nah, dah. Ha, ni budak ni suka sangat capai barang sampai jatuh tadi. Okay, dekat belakang saya tu ada MK Curtain. Kita orang tak masuk sebab harga, Masya Allah. Harga orang kaya kan gitu. Okay, sekarang dah masuk Ion. Kita cari bahagian langsir. Saya suka warna ni. Warna nude. Cantik. Cantik tak ni? Pun cantik juga dalam kamera. Tapi warna nude lawa yang tadi tu. Yang ni juga suka. Yang Cina sana cakap berapa tadi? 200. Tapi 170 pun dah okey dah. Ni lah, apa? Sama? Kakak. Tadi apa tengok? Okay, finally kita ambil batang ni dulu. Yang ni kita ambil banyak set dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 set, lepas tu tambah yang ni satu. Hmm.
Alhamdulillah, kita orang baru selesai beli langsi dia punya batang tu. Lepas tu terus singgah kedai makan. Lepas tu kita orang terus singgah solat. Sekarang ni dekat depan kedai ni. Depan kedai ni cat. Mana dia? Kita orang nak cat pintu rumah pula, insyaAllah. Kita nak tukar warna pintu rumah dari warna coklat ke warna cerah sikit. Sorry korang, kat sini tengah hujan, jadi adalah bunyi hujan. Saya sebenarnya baru balik daripada Salcom Blue Cube ni. Sekejap, kita tunjuk. Kali ni saya ambil package yang terbaru punya line wifi. Sebelum ni saya guna yang package lama tu. Lepas tu saya... Sekejap. Tak tahu nak cakap apa, dia blur. Okay, sebelum saya ambil wifi, korang boleh tengok video yang ni. Saya unboxing. Kenapa saya terminate? Sebab bukan saya tak suka line dia dan saya bukan tak suka package dia. Dia punya semua tip-top terbaik. Saya terminate sebab mak mentua saya dah tak pakai. Mak mentua saya guna line dekat handphone saja, dah cukup, dah memadai. Alhamdulillah. So, saya terminate. Sebab dah 2 bulan tak guna. Jadi macam sayang, jadi terminate. So, saya ambil yang baru ni untuk pakai dekat rumah saya sendiri. Sebab saya kan dah pindah rumah. Jadi sebelum ni saya pakai Unify yang jenis fiber yang tarik wire masuk ke dalam. Macam tu lah, kena tubuk-tubuk semua tu. Bila saya pindah rumah, rumah yang terbaru sekarang saya duduk ni, dia tak boleh pakai Unify. Sebab rumah saya tak support Unify. Dia support, tapi dia support dekat utama dia, dekat pejabat. Macam mana cakap eh? Rumah saya ni dalam kawasan pejabat. Jadi dia tak boleh. Kalau nak under pejabat. Macam tu lah. Saya pun tak berapa faham sangat sebenarnya. Jadi kita nak cari wifi dekat rumah yang laju, yang senang nak detect semualah. Sebab tempat rumah saya ni memang ada wifi. Boleh je guna wifi yang tempat suami saya kerja ni ada, tapi dia tak support dan lambat sangat. Saya pun nak cakap macam mana, saya tak faham dan saya tak reti nak jelaskan. Tak tahu kenapa, susah sangat nak bercakap. Tak kisahlah. Okay, lepas tu saya ambillah modem baru ni, wifi baru ni. Ha, yang ni package dia lain tau. Package yang saya ambil ni, kita ambil yang plug punya, tak ambil yang fiber. Jadinya saya ambil yang ni. 300 keep. So kita nak unboxing lagi sekali benda ni. Benda ni sama je yang macam sebelum ni saya punya. Tapi yang ni yang baru punya. Yang lama pun saya dah terminate dan saya tak nak pakai dah. Yang tu saya pakai yang baru je. Okay, kita buka unboxing. Sebab saya dah tak sabar nak pakai. Tadi diorang dah buka kat sana. So kita buka lagi sekali kat sini. Kotak dia masih sama. Buka je dia akan bagi buku panduan. Ni SIM card tadi dah masuk kat dalam ni tadi. Dibalut dengan plastik. Sikit-sikit. Macam ni, ha, senang. Inilah dia modemnya. Memang saya suka dia punya modem. Sebab dia punya ni, setakat ni saya tengok lajulah. Lepas tu, SIM card tu akan masuk kat dalam ni, bawah ni. Lepas tu, dia bagi wire kat dalam kotak ni. Dalam ni. Ha. Ini plug dia. Ini telefon, tapi tak boleh guna pun. Dan ni bersama juga telefon. Ni boleh cocok dekat, saya rasa dia boleh cocok dekat laptop dengan ni. Wire ni kan, dia boleh cocok dekat sini ke laptop. Saya rasa lah, ataupun LAN ni, ha, saya tak sure. Sebab orang Celcom tak bagi keterangan bab tu. Sebab dia fokus pada SIM card dia. Nanti saya akan buat plug dan ke sini. Okay, sekarang yang lubang tu, apa nama ni, kabel ni. Ha, cocok dekat kat bawah tu. Okay, dah lepas tu dia pun kepala plug tu. Lepas tu cocok dekat situ. Okay, lepas dah on switch, lepas tu dia akan nyala lampu dekat sini. Jadinya kita dah boleh on dekat laptop ke handphone ke. Okay, itu sahaja video saya kali ni. Okay, sebenarnya hari ni saya nak buat unboxing. Saya dah lama tunggu nak buka saya punya barang. Sebab barang tu memang saya nak pakai sangat. Tapi saya sabar. Sebabnya ada barang yang tercecer. Kena tunggu. Dalam masa 2 minggu baru sampai. Lambat kan? Tu yang tak apalah. Sabar je lah. Tunggu je lah. Ha, sebab nak buka dengan korang lah. So kita nak buka sekarang. Saya beli hand sock. Sebab saya dah tak ada hand sock langsung. Ada satu je tinggal. Yang lain semua saya dah buang. Sebabnya saya dah tak ada hand sock spare. Saya ada satu je tinggal. Yang lain semua saya dah buang. Sebabnya dia dah longgar. Jadi bila dah longgar, kita pakai lagi, kita rasa macam tak tenang nak buat kerja. Bila buat kerja je dia lucut. Bila buat kerja dia lucut. Jadi macam tak nak boleh. Tak apa,
saya dah tak boleh hadap benda tu. Jadi saya kena beli baru juga untuk spare. Hai semua, sambung balik pasal tadi. Sebab tadi ada iklan sekejap. Sekejap betulkan ni screen. Sebab kat sini macam berabuk sikit. Okay, cakap, akan cakap. Kita nak apa? Kita unboxing. Okay, sekarang kita nak unboxing barang ni. Taro. Jalan. Sekejap, sekejap. Kita buka ni. Tada! Kaya! Ya, dia nyalakan lampu warna hijau ni. Lepas tu, okay, lepas tu ada nombor kat sini. Ha, satu, dua... Oh, tu receipt! Itu receipt. Okay, tekan ni tu. Tekan ni. Alah, satu, dua, tiga, empat. Okay, dia pusing. Dekat atas ni dia pusing. Nanti keluar nombor macam ni. Ha, kat sini dia keluar nombor. Pusing ni lah. Lepas tu kita tekan ni receipt balik. Macam tu je. Dia pusing macam ni. Ziki kan. Sedap pegang. Tafa. Ada lampu lagi. Harga dia RM11 sahaja. Okay, sekarang kita nak buka barang yang seterusnya. Saya dapat barang ni dulu. Tada! Yang ni dari Shah Alam. Inilah hand socknya dalam ni. Sekejap. Tada! Ini poket dia. Tarik. Wah, tengok ni. Kita buka pun dah ada tulisan. Dia kata tulis apa tu? Start your day with by Tita. Oh, dia jadi macam ni. Kena buka ni empat ni. Ha, cantiknya. Cantiknya. Okay. Kita tak tulislah nama warna kat sini. Tapi warna dia seakan warna cream. Yang pertama. Yang kedua, warna purple. Lepas tu, ini hitam. Dan yang terakhir, ini warna kelabu. Nampak kat dalam kamera macam warna purple kan? Tapi bukan. Dia warna kelabu. Okay, kain dia rasa kain t-shirt. Lepas tu panjang. Lepas tu sejuk sebab mungkin kat dalam aircon. Okay, kita try eh. Okay, saiz dia pula. Okay, kalau ikut tangan saya ni agak longgar. Longgar, okay. Longgar tau sebenarnya. Tak ketat pun. Okay, next. Kita pakai yang seterusnya. Tada! Daya! Okay, dua saja. Satu warna hitam. Satu lagi warna nude. Warna coklat. Ha, ni saya dah ada. Tapi saya beli lagi. Ini saya pun dah ada warna ni. Saya beli lagi. Saya try warna coklat ni, okay? Saya suka produk Dalila ni sebab apa tau? Material dia best. Oh, warna dia pekat sikit daripada yang sebelum ni. Sebelum ni warna coklat, ni coklat cair. Tapi kan kain dia ni nipis daripada Dalila. Dalila ni tebal tau. Okay, yang ni saya suka Dalila. Best tau. Dia memang betul-betul ikut tangan. Dia tak longgar. Nanti saya nak repeat lagi. Yang ni saya nak tolong support. Daripada Twitter. Dia memang meniaga. First time dia kata saya orang customer yang pertama beli kat dia. Okay. Itu saja video saya kali ni. Unboxing hand sock. Okay, itu je lah video saya kali ni. So, sekejap kita buat ke depan sikit. Okay, itu saja video saya kali ni. Terima kasih korang sebab sudi subscribe, like dan komen. Dan terima kasih juga sebab korang tengok video saya sampai habis. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.